Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kebetulan hari ini saya lewat di tanaman jagung yang pernah saya aplikasikan menggunakan pupuk organik pupuk paten ya. Ini saya aplikasikan kalau tidak salah 3 bulan yang lalu. Jadi ini jagungnya teman-teman. Ini berletak di Desa Satria, Kecamatan Motilango ya. Jadi kita akan lihat bila hendo buti binti bila ke apa pupaten. Nah. Alhamdulillah hasil ini yo gula A ya. Nah. Jadi malo hengu sudah kering dan ini sudah mulai siap panen. Biasa teman-teman. Jadi jagung ini yang pernah saya aplikasikan menggunakan pupuk paten bersama dengan pupuk urea yang saya larutkan. Bukti di atas hulio jatan lola sapi DP tuan pila sapi. Nah, jadi ada buktinya juga bisa keluar dari kulit. Jadi ini hanya sebagian menggunakan pupuk kimia dan selebihnya menggunakan pupuk paten. Ini adalah menggunakan pupuk paten. Jadi kita lihat bukti pembungkus pupuk paten yang digunakan di tanaman jagung ini teman-teman. Jadi bilhendo bukti lo bolu lo pupuk paten atau pembungkus pupuk paten yang kami gunakan lalu di tanaman jagung ini. Jadi sempat saya ingat kemarin, nah ini tempat kami mengambil air untuk melakukan pemupukan atau penyemprotan pupuk paten di tanaman jagung. Dan saya ingat kemarin pembungkus pupuk paten ini saya taruh di tempat ini teman-teman ya. Jadi ini kita bisa lihat, ini sudah ada pembungkus pupuk paten yang kami gunakan. Ini jamur duri lute, capnya ada. Nah, jadi ini teman-teman, bukti mengutatamu laa, ya. Ini pembungkus pupuk paten yang kami gunakan. Jadi ini teman-teman, ini teman-teman pembungkus pupuk paten yang kami gunakan di tanaman jagung. Jadi ini real, tidak ada editan, memang ini kami gunakan pupuk organik pupuk paten. Kalau tidak salah 3 bulan yang lalu pengaplikasian pupuk paten di tanaman jagung ini yang pernah saya upload di YouTube ya. Dan ini sangat luar biasa teman-teman, dudulaa, bindeli dudulaa. Memang saya suka mau kupas, suka mau coba, mau dibuka, tapi tahunya ya luar atau yang punya barang tidak ada, yang punya tanaman jagung ini tidak ada di tempat, masih keluar rumah. Jadi saya cukup mengambil gambar seperti ini teman-teman. Tujuannya kenapa teman-teman saya mengambil gambar seperti ini, agar informasi ini agar bisa tersebar atau bisa disebarkan ke teman-teman lainnya yang masih galau karena hasil panen mereka yang semakin lama semakin menurun. Karena kita ketahui bersama lahan kita atau tanah kita semakin banyak kita gunakan pupuk kimia itu semakin tandus tanahnya ya. Nah, kalau kita menanam jagung tidak melakukan pemupukan lagi, otomatis dindai lantau di dumali gagah sudah tidak jadi bagus lagi tanaman kita ya. Jadi kita harus menggunakan pupuk.
Dan kita ketahui bersama sekarang pupuk yang kita gunakan ini sangat bukan juga susah ya, ada, tetapi kemungkinan tidak cukup untuk pemupukan tanaman kita yang sudah seluas seperti ini. Ada yang satu orang sudah mengerjakan 2 hektar, 3 hektar, bahkan ada yang sampai 7 hektar ya. Jadi tidak cukup. Jadi solusinya teman-teman, mari kita gunakan pupuk organik, pupuk paten. Dan ini sudah menggunakan teknologi nano. Jadi mudah diserap oleh tanaman. Contohnya seperti jagung yang saya ambil videonya sekarang ini. Ini teman-teman. Jadi besar-besar, bisa kita lihat. Jadi ini besar-besar teman-teman. Jadi pupuk paten bukan hanya kita bisa gunakan di tanaman jagung seperti ini ya. Ini sudah terbukti teman-teman di tanaman jagung. Tetapi pupuk paten ini bukan hanya bisa kita gunakan di tanaman jagung, tetapi bisa kita gunakan di semua jenis tanaman, bahkan di ternak pemeliharaan kita ya. Seperti sapi atau kambing atau yang lainnya, seperti ayam juga ya. Ayam bisa kita kasih minum pupuk organik pupuk paten ini. Jadi sangat luar biasa pupuk paten. Jadi ini yang ingin melihat apakah betul atau tidak ini ada penggunaan pupuk organik pupuk paten, bisa kunjungi channel YouTube saya. Itu nama channel itu Abdul Malik Petani Organik. Kita bisa lihat di situ waktu pengaplikasian pupuk paten di tanaman jagung yang di sini ya, yang ini ya. Nah, luar biasa. Oke teman-teman, yang ingin mau pesan pupuk organik pupuk paten bisa langsung hubungi nomor kontak yang ada di bawah ini, nomor WA ya. Atau yang mau tanya-tanya bagaimana cara penggunaan pupuk paten di tanaman jagung maupun yang lainnya, bisalah hubungi nomor WA 0853 94 40 40 94. Ini letaknya di Desa Satria, Kecamatan Mautilango. Oke, jadi pupuk paten ini dari mana teman-teman? Pupuk paten diproduksikan dan didistribusikan langsung oleh PT Renner Inti Internasional yang berada di Kota Makassar. Jadi jangan lupa teman-teman, jangan lagi galau-galau kalau tidak ada pupuk. Bisa kita gunakan pupuk organik pupuk paten ya. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.